Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua teman-teman, kembali lagi nih bersama channel saya di Rio Tugu Permana. Oke, tapi sebelum saya melanjutkan untuk videonya, jangan lupa buat kamu semua mensubscribe, tentunya subscribe, subscribe, karena dukungan kamu dan subscribe kamu sangat menentukan bagi saya untuk tetap terus bersemangat dalam membuat video-video dan konten-konten terbaru dan bermanfaat bagi kamu semuanya. Baiklah para teman-teman, jangan lupa mensubscribe channel saya dan yuk mari saksikan video. Dan kali ini saya akan mengupload ataupun menyaksikan kepada kamu semua video tentang seni bela diri karate. Mau tahu bagaimana videonya? Yuk, mari. Entah ya, jangan lupa entah. So guys, teman-teman, ini videonya yaitu seni bela diri dari karate Gokashi ya. Jadi di sini teman-teman bisa menyaksikan mereka sedang latihan ya. Latihan langsung ditangani oleh dari om saya sendiri, Om Bob ya. Dan mereka latihannya sungguh dan sangat berkonsentrasi. Dari mulai dari latihan hingga dari cara bertarung ya. Dan bahkan mereka juga ada ikut menjadi juara, dari juara 1 sampai dengan juara 3. Jadi buat teman-teman, baik, yang pertama akan ku tampilkan video dari namanya latihan kata. Kata itu yaitu adalah, kalau kita lihat dari video ini, mungkin teman-teman yang mengerti soal karate mungkin pasti bakal udah tahu ya bagian dari kata itu yang bagaimana ya. Di sini mereka kalau dilihat banyak ya, banyak, dan tentunya juga masih ada, terbilang masih SMP pun masih kecil juga ikut karate. Sangat bagus loh guys untuk ikut karate ini. Karena kenapa dibilang sangat bagus? Karena ini karate ini dari beberapa banyak informasi yang udah kutemukan, ini menjanjikan sendiri untuk ke diri kita. Apalagi dikategorikan ya, bagi kamu yang daripada melakukan aktivitas yang tidak jelas, mending cobalah kamu untuk bisa ikut karate. Jadi buat teman-teman, ini videonya. Bila yang pertama dapat, yang kedua enggak, tapi tetap duluan sampai. Ini masih di SMP dua. Yang ini dia salah. Lembut ya, jangan pelan. Tentunya tinggi, mati ya, jangan ngotak aja deh ya. Lanjut.
tenang, tenangin, lembut, habis saja. Hop. Ya. Apa ya? Sentaklah ular. Ripti aja yang nyentak. Tadi udah kita saksikan ya, dari tentang latihan itu namanya kata. Tapi ngomong-ngomong buat teman-teman, ini mohon maaf ya, mohon maaf banget karena model videonya seperti itu. Jadi pada saat itu memang aku datangnya bersama dengan orang tuaku. Nah, ini dia orangnya. Dan begitu juga Om Bob. Nah, ini dia juga orangnya. Jadi teman-teman, aku gimana ya, agak sedikit grogi gitu, karena apalagi memang aku ini baru mulai cara ber-YouTube, jadi ya harap maklum ya. Tapi so pastinya lanjut lagi yang kedua, ini akan ku tampilkan video tentang latihan kumite. Mari kita saksikan. Ya baiklah teman-teman, ini dia latihan yang kedua, yaitu komite ya. Bisa kita saksikan ya, komite sendiri. Dan mereka pada saat latihan itu mengatur nafas ya, supaya tekanan nafas dan dari bentuk-bentuk kakinya itu pada saat berputar balik dan mengambil dari segi nafas ya, supaya mereka tuh dapat tatapannya. Buat teman-teman yang pernah seni bela diri, karate, ataupun sekarang masih ada karate, tentu kamu tahu ya tentang dasar-dasar dari karate, dari sabuk putih sampai dengan sabuk hitam ya, dam 1, dam 2, dam 3, dam 4, dam 5. Baiklah buat teman-teman, bagi yang mau ikutan di latihan karate Gokasi ya, untuk alamat yang ada di Medan, di Sumatera Utara, dia memberikan alamat yaitu di Karate Gokasi Deli Serdang. Oke. Tapi bagi yang kurang paham, kurang tahu, langsung aja deh datang ke rumahnya. Karena kenapa? Karena latihan ini teman-teman tidak dipungut biaya loh. Tidak ada dipungut biaya, sepeser pun tidak dipungut biaya ya. Untuk alamat rumahnya yaitu ada di Kompleks Villa Garida Indah, Jalan Karya Utama Ujung. Jika kalian kurang paham, bisa kalian lihat di link deskripsi yang saya cantumkan alamat lengkapnya. Ini pelatihan gratis loh, gratis, tidak dipungut biaya. Bagi yang mau ikut silahkan, yang masih muda ya, yang anak-anak ataupun yang udah dewasa ingin ikutan seni bela diri untuk membela diri sendiri ya, bukan untuk dibilang itu membela kejahatan, tapi membela